Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafal mu'minin bisyari'ah wal a'malil hasanah wa syarrafahum haitsu ja'alahum min ahlil jannah in kanu minal muttaqin wa syarrafa hadhil ummah ala sahil umam bi syarafi sayyidil mursalin wa syarrafahu ala sahil anbiya hatta akramahu wa faddalahu ala sa'il makhluqati wa syarrafana ummatahu bi syafa'atil ulama fi yaum liqa'i wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbi ila yaum yadkhulul mu'minuna al-jannah bil rahmah wal maghfirah wal ridwan wal ghufran amma ba'd. Beliau Bapak Kyai Ali Musyafa selaku kepala atau ketua kepala NPSN dan selaku apa ya pembuat perubahan besar di NPSN Padi yang sehingga bisa dikenal sampai ke Thailand dan mudah-mudahan terus dikenal sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Seluruh dewan guru, asatidz, asatidzah, komite, para wali santri, para santri putra-putri yang ikut tafaqquh ta'allum wonten madrasah mriki sedaya ingkang kula muliakan, hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah dalam pertemuan kali ini adalah ngaji bareng yang hadirinya para wali santri. Memang sesekali penting untuk dihadirkan, dirawuhkan para wali santri agar betul-betul ikut tahu dan betul-betul ikut andarbeni di dalam pengembangan anak-anak didik yang tentunya adalah anak dari bapak ibu wali santri itu sendiri. Terkadang sorotan-sorotan itu kepada para remaja sampai ada istilah kenakalan remaja. Tapi terkadang kenakalan orang tua tidak disorot karena dianggap nakalnya sudah habis ketika remaja. Padahal ada yang tidak mau habis. Ini bukan karena suudzon terhadap para wali santri, bukan. Tapi agar wali santri punya semangat tinggi di dalam ikut mensukseskan anak-anak kita. Disadari atau tidak, wali santri tinggal hitungan bulan. Sudah tidak tahun. Kalau yang hadir ada yang usia 55, artinya tinggal berapa bulan? Mungkin 20 bulan. Kalau sudah 55, mosok mau ditambah 20 tahun. Kasihan yang rumati nanti. Ternyata hidup kita ini bukan milik kita,
rumah yang kita tempati juga bukan milik kita, mobil yang kita beli bukan milik kita, sawah yang kita garap juga bukan milik kita, itu adalah milik anak cucu yang sementara dipinjamkan kepada kita karena jatuh lebih awal. Maka mau tidak mau satu saat akan kembali pada pemiliknya, yaitu anak-anak kita. Terakhir akan kembali pada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian generasi, pergantian orang hidup yang akan mengisi hiruk pikuk dunia adalah suatu keharusan. Dan ketahuilah, kesuksesan seseorang itu dinilai dari kesuksesan anak-anaknya. Siapa yang percaya kalau si fulan itu orang kaya sementara anaknya mengemis? Siapa yang percaya bahwa si fulan itu orang yang baik sementara anaknya? Nuwun sewu, sering terlibat dalam curanmor, sering terlibat dalam tawuran antar geng. Siapa orang yang percaya kalau orang itu adalah orang yang punya kedisiplinan yang kuat kalau anaknya tidak disiplin? Maka artinya kesuksesan seseorang bisa dilihat dari kesuksesan anak-anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kesuksesan yang sempurna karena anak cucu beliau walaupun dalam perjalanan hidup masih ada satu dua yang berbuat salah, tapi di akhir hayat pasti ada taubat dan husnul khotimah. Itu dawuhnya Mbah Mayu. Artinya sukses. Semua yang hadir yang saya muliakan, saya di WA sama Gus Mujib disuruh ngasih tema anak adalah investasi bagi orang tua ketika sudah tua. Investasi bagi orang tua ketika sudah tua. Maka ketika bapak ibu masih muda, jangan harap hasil dari anak ya. Keluarkan sebanyak-banyaknya mumpung sampean masih muda. Nanti kalau sudah tua, itu akan kembali kepada kita sendiri, tidak kepada orang lain. Bagaimana cara menjadikan anak ini menjadi invest yang betul-betul punya nilai tinggi, membahagiakan, membanggakan, menyelamatkan, melindungi kepada kedua orang tuanya? Ini sesuatu yang sangat amat luar biasa, sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Di dalam istilah matematika, 2 kali 2 pasti berapa? 4. Sesuatu yang diupayakan dengan minimal, jangan mengharap hasil yang maksimal. Kalau kita upayakan dengan maksimal, maka bolehlah kita mengharap hasil yang maksimal karena pengupayaannya dengan cara yang maksimal. Ketahuilah, Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang dipilih oleh Allah dan menjadi priyantun yang punya nilai terbaik di antara semua makhluknya, walaupun dengan malaikat sekalipun. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca sejarah, kita lihat perjalanan manusia mulai dari Amerika, Jepang sampai Indonesia sampai ke desa sendiri-diri, ke rumah tangga masing-masing. Nanti akan bisa dirasakan
kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah seorang pemimpin yang seandainya hidup di masa semodern apapun dan secanggih apapun, beliau akan tetap mampu menghadapinya dengan baik. Karena apa? Tidak ada kejahatan manusia, kehancuran lingkungan, kebiadaban moral, rusaknya moral yang lebih parah melebihi zaman sebelum lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut-sebut dengan zaman jahiliyah. Jahilun itu bodoh, jahiliyun sangat bodoh, jahiliyatun sangat amat bodoh. Jadi bodoh sing wis ngasih entek ora ono dhuwure neh. Iku karena tauhidnya berapa? 3. Jahilun itu tanwinnya tanwin kamal, ae jahilun kamilun. Dikasih nisbat jahiliyun sangat bodoh. Dikasih tak mubalago jahiliyatun sangat amat bodoh. Kelihatannya sederhana. Allah mengutus baginda Nabi di tengah-tengah masa yang sudah masyhur dengan panggilan zaman jahiliyah, sangat amat bodoh. Bagaimana orang bangga ketika mampu membunuh orang lain? Bagaimana orang bangga ketika minum dengan jumlah hitungan yang banyak? Bagaimana orang merasa bangga ketika bisa selingkuh kesana kemari? Bagaimana orang justru bangga membanggakan dirinya ketika sudah membunuh anak sendiri dan cara pembunuhannya dengan sangat sadis, dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Yang menjadikan zaman menjadi jahiliyatun, sangat amat bodoh. Ada satu zaman di mana orang punya pemikiran, punya anak perempuan adalah aib. Dan aib itu harus dikubur rapat-rapat dengan membunuh mereka. Jadi ibu-ibu ini seandainya tidak ada Rasulullah, mungkin ya nasibnya ya tidak lebih dari kambing. Kalau dimanfaatkan, dipakai, kalau tidak ya sudah. Bunuh gitu saja. Alhamdulillah Rasulullah diutus sebagai Rasul yang meletakkan nilai wanita dengan nilai yang sangat tinggi. Di antaranya apa ibu-ibu? Rasulullah mengharuskan semua anak menghormati ibu 3 kali lipat ketika menghormati sang ayah. Sampai dinyanyikan, apal ya bu? Ibu derajatmu 3 kali bila dibanding ayah. Engkau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi sampai 8 kali, Masya Allah. Tapi jangan terus ibu lepas kontrol salah paham. Pulang dari MTS kata Asnawi, saya lebih mulia daripada sampean 3 kali lipat lho Pak, awas, awas. Di mata anak, sampean harus dimuliakan 3 kali lebih dari bapak. Tapi di mata ibu sendiri, bapak segalanya. Sampean wajib taat kepada bapak. Seperti apapun bapak itu, maka wanita wajib taat kepada suami. Orang banyak mengatakan surga anak di bawah telapak kaki
ibu, tapi surga ibu dibawa oleh bapak. Yang repot surga bapak dibawa siapa? Ojo mbok jawab dikempet ibu, enggak. Di bawah kaki ibunya bapak. Terus diurut, terakhir Nabi Adam. Karena ibu Hawa wajib taat pada Nabi Adam. Bagaimana seorang pemimpin dimunculkan oleh Allah di tengah zaman yang super dari segala-galanya dalam kejahatannya, tapi bisa diatasi. Apa Pak? Kelihatannya sederhana. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada lain kecuali aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak karimah. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, semua hadirin, kata-kata menyempurnakan itu awalnya sudah ada apa baru bikin? Sudah ada apa baru bikin? Sudah ada, karena menyempurnakan. Saya mau tanya lagi, sulit mana bikin baru dengan menyempurnakan? Sulit mana bikin baru dengan menyempurnakan? Lihat-lihat yang sudah ada. Kalau yang sudah ada hancur, mendingan bikin baru. Kalau yang sudah ada bagus, fondasi sudah kuat, tinggal meneruskan. Lebih mudah, lebih ringan, biaya lebih sedikit. Tapi kalau fondasi sudah rapuh, mendingan bikin baru. Dan tugas Rasulullah bukan membikin baru, meneruskan yang sudah ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, satu bahkan sampai berapa Bu yang paling banyak yang hadir? Ada yang lima, angkat tangan Bu yang anaknya lima. Tidak ada ya? Masya Allah, jereh kabeh ternyata. Yang kendel itu unlimited ya. Itu istri saya, alhamdulillah hamil 14 kali. 10-nya enggak muat, maka tak hitung 4-nya toh. 14 kali. Yang hidup 12. Ini betul-betul unlimited. Yeah. Kalau seneng sing modern unlimited. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ketahuilah Allah menciptakan manusia tidak gemen-gemen. Tidak main-main. Betul-betul sesuatu yang sangat amat luar biasa. Bayangkan Bu, manusia satu ini punya nilai dunia seisinya kalah. Masa iya? Adapun ada orang disuruh membunuh orang dengan biaya 5 juta berangkat, itu saking tidak pahamnya orang itu tentang manusia. Kalau sampean kepengen bukti manusia satu nilainya melebihi dunia seisinya, saya enggak usah banyak-banyak, saya contohkan satu saja, mata. Silakan datangkan profesor, doktor, insinyur, ahli dalam segala bidang. Suruh bikin mata satu saja. Dengan biaya berapa ratus juta miliar triliun, tidak akan bisa. Jangan dianggap main-main manusia itu. Saraf mata ini berapa juta yang ada di sini? Tahu saraf ya Bu? Otot sing lembute ngungkuli rambut mbok sigar pitu. Dan itu bolong, di dalamnya ada darah mengalir.
Ketika saraf mata ini masih normal, melihat hijau, nampak hijau. Melihat dalam jarak 100 km bisa nampak. Adapun tidak mampu menjangkau itu urusan lain, tapi nampaknya tetap nampak. Berapa jarak langit ke mata kita? Berapa jarak matahari ke mata kita? Sekian juta kilometer. Itu saja menurut perkiraan. Kalau saya baca ilmu alam itu ya, ya tak gugu ya, rata-rata tak gugu deh, ahli ini apa tak gugu, ling hitung dia. Jarak matahari dengan bumi. Apa nganggo rafia ngono, Bu? Diukur. Sama kira-kira itu. Jangan dianggap manusia diciptakan Allah itu main-main, sehingga orang membunuh manusia seperti itu. Masya Allah, di Palestina, ya Allah Gusti. Yang baru-baru sekarang di India ketularan itu, yang dalam video anak kecil habis ditempel ini terus ditembak. Masya Allah, ini manusia. Jangankan manusia, tengu satu itu loh dibiayai seluruh dunia, tidak akan mampu orang menciptakan tengu satu. Apalagi yang sekecil itu, matanya seperti apa, cara bikinnya seperti apa. Ini kalau betul-betul dipikir secara detail. Maka di dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'a. Aneh enggak? Membunuh orang mukmin satu sama dengan membunuh semua orang mukmin, karena sama nilainya, ini sama. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan sesempurna mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini sesempurna mungkin. Tidak mungkin Allah tidak menghargai ciptaannya yang sehebat itu. Maka untuk menjadikan yang diciptakan lebih sempurna dari segala-galanya, Allah bikin yang namanya syariat, undang-undang hidup. Dan ketahuilah semua yang hadir yang saya muliakan, inti dari semua undang-undang hidup adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri. Maka ketika kita sholat artinya memuliakan diri kita. Ketika kita puasa memuliakan diri kita. Ketika kita zakat memuliakan diri kita. Ketika semua ibadah kita jalankan artinya memuliakan kemuliaan kita itu sendiri. Ketika semua yang dilarang kita tinggalkan, hakikatnya adalah untuk memuliakan diri kita sendiri. Maka anak adalah investasi yang paling hebat di antara semua investasi. Maksud apa? Nggih. Untuk membuktikan hal itu, Allah tidak pernah menciptakan manusia kafir atau jahat ketika lahir. Sampean cari ke seluruh pelosok dunia, ada bayi lahir yang dalam keadaan jahat. Tidak ada, walaupun anak orang kafir. Sering saya sampaikan, bahkan mungkin di sini juga pernah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, maka dilahirkan dalam keadaan suci naluri Islamnya. Fitrah ay fitratil Islam. Allah tidak pernah membuat manusia jahat. Aneh kalau Allah membuat manusia sejak lahir jahat disuruh baik. Tapi manusia disuruh baik karena diciptakan sejak awal sudah baik.
Maka tugas Rasulullah bukan membuat baru yang baik, tapi meneruskan yang sudah ada yang baik. Innama bu'istu li utammima makarimal. Artinya apa? Makarimal akhlak itu sudah ada, diberikan oleh Allah kepada setiap bayi yang lahir. Kemudian tugas Rasulullah, akhlak yang sudah diberikan Allah sejak bayi lahir, disuruh meneruskan, menyempurnakan. Masya Allah. Saya kasih contoh satu ya. Orang disuruh zuhud, sulit apa mudah? Zuhud tahu bu, hatinya tidak pernah kumantil terhadap dunia, sulit apa mudah? Sulit. Manusia hidup di dunia, butuh dunia, tapi hati tidak boleh kumantil terhadap dunia, kan sulit. Kenapa sesuatu yang sulit diperintahkan oleh Allah? Karena Allah sudah ngasih bekal sejak lahir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pahami secara betul sifat zuhud sehingga diperintahkan oleh Allah. Allah bikin dunia untuk manusia. Khalaqalakum ma fil ardi. Lakum itu artinya untuk kalian semua. Apa saja yang ada di bumi. Tapi tidak boleh dicintai. Itu adalah pesan Allah. Manfaatkan, gunakan, pakai, tapi jangan kamu cintai. Sulit pak, sulit. Kenapa yang sulit seolah-olah mohal diperintahkan? Karena sejak awal sudah dikasih bekal, tinggal pengembangannya. Saya mau tanya sama yang hadir, bapak ibu butuh enggak yang namanya WC? Butuh enggak? Memakai WC enggak? Apa pernah terlintas di dalam hati bapak untuk mencintai WC? Apakah bapak ibu pernah pergi ke Surabaya kemudian pikirannya melang-melang, waduh WC kungko piye? Ada enggak? Enggak ada kan? Apa yang namanya khusyuk, apa yang namanya ikhlas, apa yang namanya apa nama, itu Allah sudah bikin. Sejak manusia lahir sudah dikasih lah. Yang namanya khusyuk itu hanya fokus terhadap Allah, tidak fokus yang lain. Ibu-ibu pernah khusyuk? Khusyuk pernah bu? Pikiran tidak kemana-mana, hanya fokus pada satu urusan. Pernah bu? Bapak-bapak pernah? Tiap malam ketika bapak ibu menjalankan wajib agar punya anak, pernah tidak khusyuk? Khusyuk semua, sampai digigit nyamuk saja tidak kerasa. Kenapa kalau sholat digigit nyamuk kerasa? Khusyuknya hilang. Padahal barusan tadi malam bisa khusyuk. Ikhlas, apa saja yang diperintahkan Allah, Allah sudah membekali manusia sejak lahir. Maka kita bisa melihat secara pasti, tidak ada anak yang sombong. Bayi lahir loh pak. Tidak ada bayi yang punya benci pada orang lain. Tidak ada bayi yang angkuh. Tidak ada bayi yang dendam. Tapi kenapa sifat-sifat yang baik ini malah menjadi hilang? Karena telatnya kedua orang tua di dalam menghadapkan anaknya mulai usia dini terhadap akhlak baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya ada yang sukses. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak pernah bohong sampai wafat. Ada satu cerita mengenai Syekh Abdul Qadir. Ada seorang tamu
menyempatkan untuk bertanya, ya Syekh Abdul Qadir, atas dasar sifat apa panjenengan mendasari makom kewaliannya, sehingga di antara para wali panjenengan yang paling menonjol sampai mendapat julukan Sultanul Aulia, raja para wali. Nek Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam, tapi nek Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akhirnya beliau bercerita, ya, saya dua bersaudara, saya dan adik saya, keduanya yatim. Bapak saya wafat ketika saya masih kecil. Di satu saat pas hari Arafah itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa, Bu? 9 Dzulhijjah. Di musim haji orang wukuf di Arafah. Sudah haji semua apa belum? Ada yang belum? Ada? Ada yang belum umroh haji belum? Kepengen nopo mboten? Teh ramangkat. Belum punya uang ya. Di musim haji orang wukuf di Arafah, Syekh Abdul Qadir kecil jalan di jalan orang banyak. Ada sapi, kebetulan ada sapi. Terus diikuti dari belakang sapi ini. Loh, ternyata sapi ini merasakan dia diikuti anak dari belakang. Loh, sapi ini noleh ke belakang. Hei Abdul Qadir, apa kamu diciptakan menjadi manusia untuk mengikuti sapi? Apa sih yang indah dari sapi sehingga kamu melihat dari belakang, kamu ikuti aku? Ini si Abdul Qadir yang masih kanak-kanak, tersentak batinnya dengan ucapan seekor sapi. Lah terkadang kita yang sepuh-sepuh, jangankan sapi, gurunya yang ngomong tidak pernah tersentak. Ini si Abdul Qadir yang masih kecil, gara-gara diomongi sapi, langsung merasuk di dalam hatinya, pulang nangis sama ibunya. Ada apa nak, kamu kok nangis? Ibu, saya malu. Kenapa malu? Saya ketemu sapi. Loh, ketemu sapi kok malu? Mestinya yang malu sapinya karena tidak berpakaian. Kamu kan komplit. Saya mengikuti langkah sapi di belakangnya, tiba-tiba sapi menoleh dan berkata, "Hai Abdul Qadir, apa kamu diciptakan sebagai manusia untuk mengikuti sapi?" Saya malu, Bu. Saya sekarang juga kepingin ngaji di Baghdad. Maka akhir hayat beliau di Baghdad, makamnya juga di Baghdad. Baghdad itu Irak ya? Irak. Ibu langsung berpikir, waduh ini anak masih kecil, minta ngaji di Baghdad. Ya, saya tak menjumpai rombongan haji yang dari Baghdad. Begitu amalan haji sudah selesai, selesainya itu ketika tawaf ifadah selesai, melontar jumrah kula wusta aqobah nafar sani atau nafar awal. Begitu selesai, ibu dari si Abdul Qadir mencari rombongan Baghdad. Tanya-tanya ada. Oh itu Bu yang rombongan. Ya tidak terlalu banyak itu rombongan, tapi itu dari Baghdad semua. Didekati. Apa betul Pak ini rombongan dari Baghdad? Oh ya Bu, ada apa? Tolong nanti kalau sudah saatnya pulang, saya dikasih tahu. Rumah ibu mana? Itu sebelah situ. Ada apa Bu? Saya kepingin titip anak saya karena punya keinginan ngaji di Baghdad. Oh iya Bu, nanti tak kasih tahu.
ini Abdul Qadir yang masih kanak-kanak. Setelah musim haji selesai, rombongan mulai pulang, yang dari Baghdad pun akan pulang. Bu, besok pagi kita berangkat ke Baghdad. Iya Pak, saya mau titip anak. Bapaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meninggali warisan uang 80 dinar. 1 dinar kurang lebih 3 juta kali 8 berapa? Pinten Pak? Walu ping telu pinten? 4 likur, artinya 240 juta. Belum banyak banyak. Terus Syekh Abdul Qadir, nak, ini tinggalan bapakmu, kamu separuh, adikmu separuh. Sini tak bikinkan kantong. Terus tengah dapet kelek mriki ditambahi kantong ditutup. Biar di sini aman. Begitu diantar ke rombongan Baghdad, nah, mungkin ini adalah terakhir ibu memandang wajahmu. Orang dulu itu Pak, satu kali mondok ya untuk selamanya, tidak ada pulang. Ya, numpak ontor ya ke Irak, orang Mekah di selapan mulai pisan yo, blengerno wong tua, melakukan doa selapan. Ya. Nah, ini mungkin terakhir kali aku memandang wajahmu, diciumi sambil menangis. Ibu hanya pesan satu, dalam keadaan apapun kamu jangan ngomong bohong, walaupun kamu harus rugi. Itu saja dipegang. Ya Bu. Mulai pulang rombongan Baghdad. Ternyata kepulangan rombongan Baghdad ini diikuti perampok. Jumlahnya 40 orang. Bisa kita bayangkan kalau rombongan ada 20 kemudian rampoknya 40, ya jelas jelas menangnya. Tengah perjalanan sebelum sampai Baghdad dirampok rombongan. Untanya dibawa, bekal-bekalnya dibawa. Kemudian dibawa ke atas bukit kecil untuk membagi hasil rampokan. Ada rampok dua yang tertinggal, sempat menemui si Abdul Qadir. Hei kamu anak kecil, kamu bawa apa? Uang 120 juta. Bayangkan ya. Nanti nok kelekku didondomi ibu, karena pesan ibu jangan bohong. Lu diomongin jujur malah enggak percaya rampoknya. Cah cilik nyelekit ngomong saenake dhewe. Mulane wong sing kulina bohong iku diomongi bener malah ora percaya. Mergo nek biji wong diukur karo awake dhewe. Ibu-ibu sering ngoten ta mboten? Tapi ibu-ibu jujur kok. Saking jujure iku ditakoni sing lanang, kudungmu pira Bu? 80. Leres Bu. Kudunge sampean pinten? 80 nggih. Wong wedok iku anggere mulih ka toko ya. Entuk napa? Cilbab. Ya kok ora ewah karo sing lanang. Sing lanang ketu siji dinggo ngasih rupane kaya bajing. Ora tahu ganti, sing wedok ganti ya. Akhirnya tidak percaya ini rampok. Dibiarkan lalu. Yang satu, yang terakhir, kamu anak kecil bapak-bapak, bawa uang. Berapa? 120 juta. Di mana? Di bawah kelek. Sama. Karena rampok punya watak ya hampir sama. Cah cilik nyelekit. Ditinggal. Setelah bertemu dengan bosnya mau membagi hasil rampokan, yang dua ini
ngomong, mau ana cah cilik tak takoni jare nggodhe 120 juta. Oh, tak takoni ya ngono re, berarti temenan iku. Baleni, baleni. Dinaikkan kuda, dikawal, diserahkan pada bosnya rampok. Ketahuilah jujur mujur. Walaupun sekarang jujur acur, tapi nantinya akan mujur. Kalau tidak mujur di dunia, pasti mujur di akhirat. Pasti, pasti. Umat Islam tidak pernah kalah. Umat Islam tidak pernah gagal. Kegagalan umat Islam adalah kesuksesan yang tertunda. Jenengan bukae diapusi uang buat inilah. Nanti akan ada gantinya. Sampai di depan bosnya itu kepala rampok. Hei kamu anak kecil bawa apa? Bawa uang. Berapa? 120 juta. Koin emas 40 dinar. 120 juta. Nanti ndok ngisor kelek. Ana sae didondomi ibu. Endi buktine? Dingenekno. Grincing-grincing. Oh, wis kadung jujur arek. Siap mboten sampean? Bapak-bapak siap jujur napa mboten? Kali ibu-ibu siap? 70 bedah ternyata uang keluar. 40 koin emas 40 dinar. Kalau diuangkan sekarang kurang lebih 120 juta. Diambil. Begitu diambil diserahkan pada bosnya rampok. Hei anak kecil, apa? Lu kamu itu kok aneh? Apanya yang aneh? Lu kamu itu mau tak rampok, tak tanya kok malah ngomong apa adanya. Lu, saya kan punya ibu. Saya dipesan ibu, jangan sekali-kali kamu bohong. Dawuh sekejap masuk di dalam hati kepala rampok. Langsung Allah membukakan pikiran. Lu kok istimewa wong ini. Lu kue kue saya bocah sak mono dipesen ibumu kok ora wani ngapusi. Aku wis daplok gerang meneh kok ibuku. Gusti Allah tak wapusi terus. Kuwi ibuku wala wis kalunge gelange tak dol kanggo judi entek kabeh. Bapakmu ya tak apusi unta tak dol kanggo judi, judi online. Yang hati-hati bapak-bapak. Pemain judi online sudah ada hitungan, Pak. Berapa triliun setiap bulan uang menguap niku, Pak. Masya Allah. Atau gel sing ora online yang dhisik ngados ngoten lho. Niki malah online ra nongkrong. Memang ada Pak yang dipancing satu kali dapat, akhirnya semangat. Dapat 10 juta tapi dia enggak terasa habis 100 juta. Itu yang terjadi. Karena bandar enggak mungkin kepengen rugi. Enggak ada bandar rugi. Ya, lucu bandar kok rugi. Maka satu kali dikeluarkan di desa A, des 100 juta uyang kabeh. Tapi di saat itu pula satu bulan desa itu sudah hilang sekian miliar tanpa disadari. Wong Roma Irama saja gitu nge. Yang kaya bisa miskin apalagi yang miskin. Yang kaya bisa miskin apalagi yang miskin. Kamu ini anak sekecil ini tidak berani menipu ibumu. Saya yang sudah tua ini, jangankan ibu, pak, ibu, bapak, semua saudaraku tak tipu kabeh. Allah pun tak tipu terus. Pangeran Tuhan tak tipu terus. Di saat itulah Allah membuka hati kepala rampok, kemudian sadar di hadapan Syekh Abdul Qadir. Pertama kali si Abdul Qadir melihat karomah di usia masih muda, di saat itu pertama kali Allah membukakan hati kepala rampok sebagai wujud karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya apa, Pak? Tidak hanya si Abdul Qadir,
bayinya, anak-anak kita itu tidak pernah yang ada bohong. Sampai lihat dari wajahnya bayi, tidak ada wajah bohong di situ. Tulus, kepengen ngompol ya ngompol, ora direkayasa. Senajan nak ngarepe wong akeh. Yang ada hanya ketulusan dan ketulusan. Nah, ternyata siapa Bapak Ibu yang menghancurkan akhlakul karimah yang diberikan Allah sejak manusia lahir? Kita. Maka hadis tadi diteruskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang memproses mereka jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau memproses mereka jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau memproses mereka jadi Majusi. Anehnya bapak-bapak, ibu-ibu, tidak diteruskan oleh Rasulullah. Au yuslimanihi, yang memproses mereka menjadi Islam. Kok tidak ada? Dawuhnya tidak sampai ke situ. Masalahnya apa? Kalau anak menjadi Yahudi memang diproses orang tuanya. Menjadi Nasrani diproses orang tuanya. Menjadi Majusi diproses orang tuanya. Menjadi ateis diproses orang tuanya. Tapi kalau anak menjadi Islam, bukan diproses. Orang tuanya pandai mempertahankan yang sudah diberikan oleh Allah sejak lahir. Disitulah letak poin dawuh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Maka tadi pesan dari Pak Yai Musyafa ada tiga yang dipesankan. Apa tadi Bu, coba ya? Hemunda, satu, jaga akhlak. Dua, ibadahnya. Tiga, jauhi dunia maya. Apa istilahnya Pak Safa tadi? Medsos. Saat naikin ini kubu jenengan gak be medsos bu. Unggah langsung saat dunia metu kabe. Oleh unggah tu singaleh-aleh. Kenapa beliau pesan itu? Akhlak, ibadah, jauhi dunia medsos. Ini inti-inti semua. Manusia punya harga diri kalau ada ibadah, ada akhlaknya. Tanpa ini, sampean ingin tahu harga manusia yang tanpa ini? Lebih mahal kambingnya. Lebih mahal curutnya. Curut wis mentok ya. Lebih mahal celengnya. Tidak ada di muka bumi hewan yang terjelek melebihi celeng. Saking jeleknya di dalam hukum fikih, ketika orang bertemu celeng, walaupun tidak ganggu, diperintahkan untuk membunuh. Padahal tidak ganggu loh. Selain celeng tidak ganggu, tidak boleh Pak. Anjing tidak ganggu, sampai bunuh tidak boleh. Biar ikut hidup. Wong trimo mangan nopo pitik nyolong-nyolong orae. Yeah. Ular kalau tidak ganggu tidak boleh dibunuh, tapi kalau ganggu boleh. Ular kan, ular kadang kecil tidak ada apa-apa dibunuh. Sebetulnya yang lari itu ularnya apa manusia ketika bertemu? Manusia. Eh? Manusia. Yang takut itu manusianya apa ularnya? Ularnya kan, mesti lari dia. Loh, saya itu pernah melihat ular sebesar pohon kelapa itu lari. Pohon kelapa yang baru tumbuh itu loh Bu, segini. Jangan dikira kalau pohon kelapa itu segini ya. Itu kalau usianya sudah 70 tahun. Kalau baru tumbuh kan segini. Tapi celeng, walaupun tidak mengganggu karena itu hewan terjelek, maka disuruh untuk membunuh. Nah, mari kita bandingkan. Sejahat-jahatnya celeng, tidak ada yang masuk neraka. Tidak ada. Bahkan hewan yang masuk neraka ada. Ya, untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu, burungnya
Ratu Bilqis, burung hudhud, semutnya Nabi Sulaiman, ya, yang satu lagi apa? Anjingnya Ashabul Kahfi, itu masuk surga. Tapi hewan yang masuk neraka tidak ada, kecuali hewan yang asli hidup di neraka. Kalau jengking, ular itu ada di neraka, banyak. Tapi tidak usah sampai tidak percaya, percaya saja, daripada tidak percaya terus disuruh buktikan sama malaikat, disuruh menemani. Ya, nah sekarang mari kita fokuskan kepada tema tadi. Anak adalah investasi bagi orang tua ketika sudah tua. Saya cocokin sama Gus Mujib. Bagi orang tua ketika sudah tua. Artinya apa? Ketika orang tua masih muda, jangan mengharap, nah kamu harus bantu bapak matun. Tidak usah sekolah, sekolahnya perai dulu. Wah, tidak akan jadi orang nanti. Biarkan kamu pergi ngaji, nak. Sekolah, nak. Teruskan. Saya yang siap masih. Matun ngedos tak kuatai dhewe, aku ijeh roso. Tapi nanti di saat kita membutuhkan, ini anak yang akan tampil menggantikan dan memberikan jasa-jasa kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, terakhir, anak bisa ingat kepada kita kalau kita ingat pada anak. Sopo nandur mesti ngunduh. Bagaimana cara kita mengingat anak? Didik dengan baik, ajari akhlak yang baik, karena itu nanti yang akan menjadikan anak kita baik kepada kita. Terkadang ada orang tua menyalahkan anak, sementara penyebab anak menjadi berbuat tidak baik kepada orang tua tidak diatasi. Wong ora eling kok njaluk dielingi, nggih. Eling ring anak iku jam semene iki anakku nok endi? Jam semene iki wis salat zuhur apa durung? Jam sekian sudah salat asar apa belum? Ini artinya ingat kepada anak. Anak saya sudah bisa baca Quran apa belum? Sebuah kemohalan kalau kita punya anak tidak bisa baca Quran, begitu mati minta dibacakan Quran, tidak bisa pak. Dari mana wong kita tidak pernah mengupayakan mereka bisa baca Quran, malah ring kuburan lho HP di setel Yasin. Ya Allah. Nah kalau cuma itu, tidak usah punya anak banyak-banyak, tidak usah punya anak diajar ini itu. Pesan saja sama tukang penggali kubur, pak, kalau aku berbuat kubur ke IHP khataman Quran ya pak, sudah beres kan. Tidak itu yang diinginkan. Bacaan Al-Quran dari anak-anak kita membawa berkah yang tidak bisa dibayangkan indahnya, nikmatnya, mulianya. Itulah hasil dari kita sendiri, sebetulnya apa yang kita curahkan untuk anak-anak kita, kembalinya pun akan kepada kita sebagai orang tuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana abwa berridha wa taisir wa taghliqu biha anna abwa basyir syarri wa sukhti wa ta'asir wa taftahu biha lana abwab al-ilmi wal-amal wal-ikhlas wal-rizqi wal-halal wal-barakah wal-ni'mah wal-salamah wal-khair wal-fadli wal-hidayah wal-tawbah wal-maghfirah wal-jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bijahi wajhika ya karim ya aziz ya ghafar
wa bijahi nabiyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar wa ulamaika wa awliyaikal abrur la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dhullan illa hadaita wala faqiran illa agnaitah wala du'infan illa huwaitah wala zadilan illa ahzastah wala maridun illa syafaitah wala mutahalliman illa faqohtah wala mu'alliman illa akhlashtah wala mutahafidun li kitabikal karim illa ja'altahu minal hafizin alhamilin li royati hadatin bijai sayyidil mursalin barik lana fi madrasatina hadhi waj'alha madrasatan mubarakatan nafi'atan mahmiyatan mardiyatan indaka ya rabbal alamin barik fi tullabiha barik fi asatidatiha barik fi man anfaqa fiha wa abdilhu ma huwa khairan minha bi rahmatika ya arhamar rahimin sallimna wal hadirin wa sallim ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min fitnatid dini wad dunya wal akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin wa bi asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.